Kitab Mazmur, pasal 66. Kepada pemimpin Koor, nyanyian pujian. Hai seluruh bumi, bersorak-sorailah bagi Allah. Pujilah namanya yang mulia. Berilah hormat kepadanya dengan nyanyian pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa indah perbuatanmu. Kuasamu yang besar membuat musuhmu tunduk dengan ketakutan di hadapanmu. Biarlah seluruh dunia menyembah engkau. Biarlah setiap orang menyanyikan pujian bagi namamu. Selah. Lihatlah yang telah dilakukan Allah. Semuanya membuat kita kagum. Allah membuat laut menjadi tanah kering. Umatnya berjalan menyeberangi sungai. Jadi mereka memujinya di sana. Allah menguasai dunia dengan kuasanya yang besar. Ia memperhatikan orang di mana-mana. Tidak ada yang memberontak terhadap dia. Selah. Hai orang-orang, pujilah Allah kita. Nyanyikanlah dengan kuat nyanyian pujian bagi dia. Ia terus memberikan hidup bagi kita dan menjaga kita jangan jatuh. Ya Allah, Engkau telah menguji kami seperti orang menguji perak dengan api. Engkau membiarkan kami terperangkap. Engkau meletakkan beban yang berat atas kami. Engkau membiarkan musuh kami menginjak-injak kami. Engkau menarik kami melewati api dan air. Tetapi Engkau membawa kami ke tempat yang aman. Jadi, aku akan membawa persembahan ke rumah-Mu. Ketika aku dalam kesulitan, aku minta tolong kepada-Mu dan membuat banyak janji kepada-Mu. Sekarang aku memberikan yang telah kujanjikan kepada-Mu. Aku memberikan domba yang terbaik selaku kurban penghapus dosa kepada-Mu. Aku mempersembahkan asapnya kepada-Mu. Aku memberikan sapi jantan dan kambing kepada-Mu. Selah. Hai kamu semua yang menyembah Allah, datanglah, dan aku akan menceritakan padamu yang telah dilakukannya kepada-Ku. Aku telah bermohon kepada-Nya dan memujinya. Seandainya aku berdosa, Tuhan-Ku tidak akan mendengarkan aku. Allah telah mendengarkan aku. Ia mengabulkan doaku. Pujilah Allah. Allah tidak berbalik dari aku. Ia mendengarkan doaku. Ia terus menunjukkan kasih-Nya kepadaku.